Galih Ginanjar nangis diperiksa polisi. Wajah Galih terlihat lelah dan matanya merah. Benarkah ia menangis sepanjang pemeriksaan? Dilansir netiu.com, Galih Ginanjar akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya Jumat 5 Juli. Seperti diketahui, Galih belum lama ini dilaporkan oleh mantan istrinya Fairuz Arafik dengan pasal pencemaran nama baik. Namun ada pemandangan tidak biasa, istri Galih Barbie Kumalasari tidak terlihat menemaninya. Padahal Barbie seringkali begitu setia menemani sang suami. Alih-alih menjelaskan di mana Barbie, Galih menolak menjawab. Ia langsung meninggalkan awak media. "Ah, nanti saja," ujar Galih sembari berjalan masuk ke ruang penyidikan. Dalam kesempatan itu, Galih tampak santai. Ia mengenakan kacamata Prada dan kemeja warna biru muda. Senyum manis terus dipamerkan Galih di depan awak media. Sebelum pemeriksaan dihentikan sementara karena waktu salat Jumat, Galih sudah dicecar 3 pertanyaan penyidik. Ayah satu anak itu juga sempat diperlihatkan video sindiran ikan asin. "Tadi baru ada 3 pertanyaan masalah identitas dan selanjutnya nonton YouTube itu baru selesai," kata kuasa hukum Galih Rihat Huta Barat. "Baru nanti dilanjutkan setelah salat Jumat." Galih keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ia ditemani tim kuasa hukumnya berjalan menuju Masjid Al-Kausar di Polda Metro Jaya. Baru ada 2 bagian. Pertama, bagian proses mulai dari awal pembuatan vlog terang Rihat. Kedua, masih di seputar proses di ikan asin. Masih 2 sesi lah. Kedatangan Galih langsung dikerubuni awak media. Sayang, ia memilih untuk tidak memberikan keterangan apapun. Wajah Galih terlihat lelah dan matanya merah. Benarkah ia menangis sepanjang pemeriksaan? "Ah, siapa yang bilang? Dia senyum-senyum saja," tambah Rihat. "Dia malah bercanda. Banyak diajak bersenda gurau."